teman-teman semua, malam ini kita akan mencoba membuat rangkaian untuk eksperimen mancing dengan menggunakan rangkaian mancing dasaran dan ditambah dengan super light ini yang biasa digunakan untuk mancing di kolam di malam hari. Ini adalah super light, lampu untuk penanda pelampung di malam hari dengan harapan ikan cepat menemukan umpan kita. Gunakan mata kail Daiichi nomor 10, dan untuk line atau senar kita gunakan Tenkara 10 lips. Jadi kita gunakan yang agak besar karena di spot mancing kita banyak rumput laut, kalau tersangkut bisa putus pemirsa, jadi kita gunakan yang line yang lebih besar. Terlebih dahulu kita membuat simple T pemirsa, kita ambil benar senar pancing kita sepanjang satu depa saja, kita bikin satu simple T saja. Ini sebelum kita membuat simpul T, kita ukur dulu. Ini bagian dasar nanti, bagian dasar yang akan kita taruh pemberat nanti. Kita ambil 20 cm dari yang kita taruh, ujung yang kita akan taruh pemberat nanti. Kita buat simpul T. Kita ambil yang telah kita bikin simpul tadi dan taruh ke atas. Oke, sudah. Kemudian kita potong pemirsa. Setelah kita potong, bagian yang ini akan di pangkal sini dekat umpan. Ini bagian umpannya nanti. Kita taruh lampu super light. Mengikat lampu kita gunakan karet pintil sepeda ini pemirsa. Ini kebetulan yang kita dapat warna merah. Nah, kita potong sepanjang 1 cm. Kita potong 1 cm untuk menahan lampu tidak alih posisi. Kita, selanjutnya kita taruh di senar kita nanti. Satu, dua, dua. Selanjutnya kita pasang stopper supaya ngikat ini tidak lari. Ini stopper kita pemirsa. Kita sudah pasang stopper. Mata kailnya mata kail Daiichi. Mata kail Daiichi nomor 10 tuh pemirsa. Nah, pemberat yang kita gunakan ini adalah pemberat lonceng dengan berat sekitar 40 gram pemirsa. Baru kita balik. Baru kita ikat. Ikatan sederhana tapi kuat pemirsa. Sudah seperti ini. Kita masukkan di sini. Dia akan terikat kuat. Semakin ditarik dia semakin kencang. Inilah posisinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kita akan mencoba lagi melakukan eksperimen
mancing dasaran dengan menggunakan lampu super light dengan harapan ikan cepat menemukan umpan kita. Bagaimana hasilnya? Yuk kita simak saja. Ini super light-nya pemirsa. Di dalam bungkus ini ada dua lampu dengan ketahanan 6 sampai 8 jam tuh. Untuk menghidupkan lampu ini kita tekuk saja pemirsa. Kita tekuk. Dia akan menyala. Nah, warnanya kuning tuh. Nah, selanjutnya kita pasang. Kita pasang, kita masukkan saja di karet pentilnya. Begitu juga ujung yang lain. Sudah begini pemirsa. Nah, kemudian ujungnya ini kita pakai stopper. Karet pentilnya tidak lepas, tidak bergeser begitu. Selain untuk menarik ikan, lampu dan karet pentil ini juga berfungsi sebagai rangkaian anti melintir, pemirsa. Untuk umpan kita gunakan umpan udang mati saja, pemirsa. Udang kupas. Nanti udangnya kita bagi dua. Karena kalau terlalu besar, mulut ikan ini kecil, seperti ikan katambak. Kecil kalau dia besar, tidak muat di mulutnya. Selanjutnya kita mancing, oke? Ha ha.
Ada yang pintar-pintar ya. Yang gede, yang gede. Makan sudah. Tender pilihan Rina. Ya seperti itu bawa. Tadi itu. Bawa. Kepiting, aduh kepiting, kalau dimakan kepiting. Kepiting kebersah itu. Tuh. Rajungan. Wah, masih bertelur nih, enak ini. Tujuh kali lemparan. Apa ikan berenang, ikan yang sudah strike, nah, itu baru mantap. Sama gue ini, lah memang, masa itu, itu kan ya lupa-lupa, saudara-saudara pemirsa, tolong yang janda agak menjauh karena ini agak sakral ini, jadi yang janda-janda jangan mendekat dulu karena ini agak sakral. Nanti bisa lepas lagi. Luar biasa tadi. Doneke. Ini kayaknya besar ini, Saudara. Masalahnya besar ini. Besar masalahnya. Luar biasa. Waduh. Doneke sudah Saudara. Besar pemirsa tuh. Itu besar lagi tuh. Tambak besar ini. Oke. Mantap jiwa untuk teknik ini. Cara sampai di bawah dasar kita gulung sedikit supaya bergerak, bercahaya di bawah, bergerak, nah, ikan akan tertarik sama dekat. Jadi teman-teman semua, dari eksperimen mancing dengan menggunakan lampu fosfor ini
super light. Kita bisa simpulkan yang pertama, rangkaian yang kita bikin ini adalah rangkaian anti melintir karena ada penahan atau penopang dari lampu ini. Yang kedua adalah ikan yang kita dapatkan, hasil yang mancing kita, ikannya besar-besar, jauh lebih besar dibanding biasanya. Yang kedua, dari segi jumlah tidak ada perubahan yang signifikan atau perbedaan yang nyata antara menggunakan lampu super light dengan tidak menggunakan lampu super light, hasilnya sama saja. Dengan menggunakan lampu fosfor ini, ikan lebih cepat menemukan umpan kita. Teman-teman semua, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalam.